Nabi Lut dan kaum Sadum. Daripada sini kita nampak ada bangunan yang runtuh, orang berjanggut, orang lelaki. Apa yang telah berlaku ni? Adakah ini juga satu siksaan daripada Allah? Tapi kenapa dia kena siksa? Mari kita lihat kisah Nabi Lut alaihissalam. Pada zaman Nabi Lut, ada satu kaum yang hidup di sebuah negeri bernama Sadum. Mereka telah lama melupakan ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Mereka hidup dalam keadaan yang tidak tenteram. Kaum Sadum mempunyai akhlak yang amat buruk sekali. Mereka sentiasa melakukan bermacam-macam kejahatan seperti merompak, mencuri dan menipu. Jadi kita jangan merompak, mencuri dan menipu ni adalah salah satu daripada kejahatan yang amat jahat. Keadaan hidup mereka seolah-olah sudah tiada pedoman lagi. Tetapi salah satu perkara yang amat dibenci oleh Allah adalah kaum lakinya yang menyukai sesama sendiri. Mereka tidak mahu berkahwin dengan kaum wanita seperti yang diperintahkan oleh Allah. Mereka lebih tertarik kepada kaum sejenisnya. Jadi kaum Sadum ini, dia suka lelaki dengan lelaki. Ini yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, Allah mengutuskan Nabi Lut untuk menyeru kaumnya kembali mentaati perintah Allah. Nabi Lut menyeru kaumnya dengan bersungguh-sungguh, tetapi segala usahanya sia-sia belaka. Kaumnya terus melakukan kejahatan demi kejahatan. Setelah tiada harapan lagi, Nabi Lut berdoa kepada Allah agar diturunkan azab kepada mereka. Doa Nabi Lut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menurunkan dua malaikat yang menyerupai manusia sebagai tetamu kepada Nabi Lut alaihissalam. Bentuk dan rupa mereka amat cantik dan menawan hati kaum Sadum. Jadi malaikat turun menyerupai manusia. Tapi lelaki ke perempuan? Mari kita tengok. Kedatangan kedua-dua tetamu tersebut cuba disembunyikan oleh Nabi Lut, tetapi diketahui juga oleh kaumnya. Kaum Sadum mengepung rumah Nabi Lut. Mereka ingin mendapatkan kedua-dua orang lelaki yang menjadi tetamu Nabi Lut. Jadi kedua-dua lelaki yang merupakan malaikat itu adalah lelaki yang cantik yang menjadi tetamu kepada Nabi Lut. Jadi orang-orang kaum dia semua macam mengepung nak masuklah. Nabi Lut memberi nasihat dan peringatan kepada kaumnya, tetapi mereka tidak menghiraukan langsung apa yang disampaikan oleh Nabi Lut. Mereka tetap mengepung rumah Nabi Lut kerana mereka inginkan kepada kedua-dua lelaki tersebut. Dia macam jealous lah. Dengan bantuan daripada Allah, Nabi Lut alaihissalam beserta anaknya dan kedua-dua malaikat tersebut dapat melepaskan diri mereka daripada kepungan kaum Sadum. Malaikat-malaikat tersebut mengarahkan Nabi Lut meninggalkan desa Sadum dengan segera kerana azab Allah akan turun. Setelah mereka selamat meninggalkan desa Sadum, maka turunlah siksaan Allah. Tiba-tiba terjadi satu gempa bumi yang amat dahsyat sekali. Bumi berguncang dengan hebatnya sehingga runtuh gunung-ganang, rumah dan segala binaan yang ada di permukaannya. Jadi gambar inilah gempa bumi. Seperti dalam gambar pada cover ni kan, kita nampak ini adalah gempa bumi.
Ini diikuti dengan hujan batu. Suasana menjadi kelam kabut. Kaum Sadum cuba menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tetapi tiada siapa pun yang dapat melarikan diri dari azab Allah yang telah ditentukan oleh Allah. Hujan batu. Mesti sakit kan hujan batu? Hujan dia dah basah. Kalau hujan tu keras macam batu, mesti jatuh sakit. Akhirnya lenyaplah kaum Sadum yang engkar daripada permukaan bumi. Semua tanaman mereka ditimbun oleh batu bata serta runtuhan tanah. Demikianlah siksaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka yang ingkar kepada perintahnya. Allah memberikan balasan. Kisah ini boleh kita dapat daripada surah Al-Hijr ayat 73 hingga 77. Semoga kisah ini, kisah Nabi Lut ini menjadi pengajaran kepada kita bahawa kita janganlah melanggar fitrah ya, anak-anak. Jangan suka dengan sama jenis. Nanti jadi macam kaum Nabi Lut, kaum Sadum.